wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan kita yang bertanyakan soalan. Bila waktu kita perlu pindah dari media air ke tanah. Jadi kita nak tahulah bila yang kita perlu pindah ke tanah setelah kita program akar. Jadi di sini saya nak jelaskanlah tentang soalan yang kawan kita tanya tu. Okey. Jangan lupa terima kasih kerana menonton MBO channel. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat untuk kawan-kawan semualah. Jangan lupa like, komen dan share dan subscribe lah. Okey. Untuk saya teruskan membuat video ni lah. Okey. Kita terus pergi kepada contoh pokok . Okey, baik. Ini adalah contoh proses program akar media air. Jadi kita buat akar dia dengan gunakan air . Okey, kita masukkan air dalam ni, kemudian kita rendamkan akar dia supaya akar dia tumbuh, baru kita pindah ke dalam pasu. Okey, waktu mana kita perlu pindah? Soalan daripada sahabat kita. Waktu mana kita perlu pindah ke media tanah dari air? Okey. Pastikan pokok kita mempunyai akar rambut yang banyak. Okey, contoh di sini saya tunjuk. Ini yang kecil halus ialah akar rambut. Akar rambut ni berfungsi untuk cari makan. Bila kita tengok akar rambut sudah banyak, bolehlah kita pindah ke pasu. Sebab dia dah berpotensi untuk mencari makan lah. Jadi daripada akar tunjang yang besar ni, kemudian bila akar rambut dah mula keluar dah aktif, bila tengok banyak macam ni, bolehlah kita pindah ke dalam pasu. Okey, sekarang saya nak kongsikan cara tanam . Cara tanam ni kita perlu hati-hatilah sebab akar dia masih lembut, dia berpotensi untuk patah lah. Jadi kita kena pelan-pelan lah tanam dia, jangan sampai akar patah. Okey, waktu kita masuk tanah ni kita jangan terlalu padat lah. Kita tekan agak sederhana saja. Ini bagi mengelak akar dia patah ataupun nanti untuk proses akar dia yang nilah akar cari makan lah. Jadi dia tak tersepit lah, tak padat. Kita siram nanti air akan sampai ke akar. Jangan terlalu kuat . Kita tekan hanya sederhana. Ok,
Okey. Untuk peringkat awal ni akar dia masih lembut lah sebab dia baru. Jadi kita perlu bantu dia dengan alas. Kayu ke batu ke terpulang kepada kita lah. Sebab nanti dia agak masih lembut. Kita bantu dia supaya dia tidak patah. Sekarang saya alas guna batu. Ya, kita alas. Yang penting dia kurangkan beban. Ni agak batu besar, nanti kita tengok yang kecil sikit. Okey. Lepas kita tanam, tindakan yang perlu kita buat ialah kita perlu ada selai kain. Kain ni kita basahkan, kita lemakkan dia, dan kemudian disebabkan kita buat akar ni tinggi, jadi terpaksa kita balut sementara waktu, elak dia masuk angin ataupun terdedah pada udara. Jadi dia akan rosak. Pokok kita boleh mati. Ada soalan yang tanya kenapa pindah ke media tanah pokok mati. Okey, bila kita buat bonsai kelapa, kita perlu ada sehelai kain lah bersama bonsai kita. Banyak fungsi kain, banyak kebaikan dia kain. Dia untuk melembapkan akar. Okey, sampai bila kita perlu balut kain ni, dan kain ni pastikan sentiasa lembap selama 10 hari. Kita ambil masa 10 hari untuk balut akar dia. Kita jangan buka selagi sebelum 10 hari. Seminggu dah boleh, tapi kita bagi 10 hari lah. Kalau yang mana nak teruskan akar yang ada ni masih berjalan, teruskan balut dengan kain ni. Okey, ini adalah langkah mengelak daripada pindah ke media tanah dan mati. Kain ni lah yang main peranan. Pastikan 10 hari kita balut selepas kita pindah ke media tanah. Kalau tuan-tuan tak buat macam ni, akar yang lembut tadi, yang muda tadi, dia akan terdedah kepada udara. Dia akan mati dalam masa seminggu. Okey, itu saja saya rasa dapat kongsikan untuk kali ini. Moga bermanfaatlah untuk kawan-kawan yang mana ada tanya soalan tu. Terima kasihlah. Saya harapkan soalan daripada tuan-tuan lah untuk saya meneruskan saya punya video ni. Tanpa soalan saya pun tak boleh cerita. Okey, baik, terima kasih. Jangan lupa sokong MBO channel untuk berkongsi ilmu dengan kawan-kawan semua. Baik, selamat berpuasa. Assalamualaikum.